Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko membuka festival terbang Jidol dalam rangka HUT Kota Batu ke-21, bertepat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu Rabu 30 November 2022. Melengkapi rangkaian hari ulang tahun Kota Batu ke-21, bagian Kesra Kota Batu menyelenggarakan festival terbang Jidol se-Kota Batu di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Ketua MUI Kota Batu, Kemenag Kota Batu, dan jajarannya. Festival Terbang Jidol se-Kota Batu ini diikuti oleh 20 peserta, di mana peserta dari 24 desa dan kelurahan se-Kota Batu. Festival Terbang Jidol se-Kota Batu ini dibuka langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Dalam sambutannya, Hajah Dewanti Rumpoko sangat mengapresiasi kegiatan Festival Terbang Jidol ini. Kegiatan semacam ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus mengenalkan dan menaikkan nilai-nilai budaya dan kesenian Islam Indonesia ke masyarakat luas. Festival Terbang Jidol ini dibuka juga dengan penampilan dari ibu-ibu tim penggerak PKK Kota Batu. Kita apresiasi kegiatan ini, dan nantinya baik peserta maupun para juri insya Allah adalah orang-orang yang sangat suportif. Jadi saya yakin semua juri ini walaupun kenal hari ini, kalau di panggung pura-pura tidak kenal. Mungkin bahkan ada istrinya yang ikut, adiknya atau bahkan istrinya, insya Allah itu gak kenal lagi nih. Biar memang ini adalah penilaian yang betul-betul sangat objektif. Dan insya Allah tiga juri ini, kalau satu yang tidak objektif akan dikeroyok sama yang dua. Jadi jangan khawatir ya, dengan memperebutkan dana segar katanya. Saya nggak tahu segarnya itu pakai es apa enggak. Tapi mohon maaf Pak Es, ditanya oleh Pak Asisten, iki langsung apa ngutang katanya gitu. Saya bilang insya Allah ketika ini sudah akhir-akhir tahun, ini akan cepat direalisasikan ya. Dan ibu-ibu, hadiah itu adalah merupakan sebuah hanya menjadi sebuah hal yang menyemangati. Yang paling penting itu selain kebersamaan, ya tadi yang disampaikan, kita memberikan sebuah semangat tentang bagaimana memuja dan memuji Yang Maha Kuasa dengan nilai-nilai budaya yang ada. Ini menjadikan kita insya Allah lebih bisa menjadi orang yang lebih baik, yang insya Allah dari hari-hari yang kemarin. Festival Terbang Jidol ini mempunyai tujuan melakukan pembinaan dan memberikan support terhadap kesenian Terbang Jidol di Kota Batu, agar terus dijaga, menumbuhkan kecintaan terhadap kesenian terbang Jidol, mengenalkan budaya kesenian terbang Jidol ke masyarakat global. Nantinya, peserta akan dinilai oleh 3 orang dewan juri dengan kriteria penilaian artikulasi vokal, kekompakan, keselarasan, kreativitas musik. Dan nantinya, peserta akan memperebutkan piagam penghargaan, uang pembinaan, dan sertifikat, di mana juara 3 mendapatkan Rp2.500.000, juara 2 mendapatkan Rp5.000.000, dan juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan Rp7.500.000. Taufikur Rahman melaporkan.